Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Sadi dalam sambutannya saat membuka pemilihan Duta Kasida ke-24 tingkat nasional yang berlangsung di lapangan Tahapari Tantui Ambon, menegaskan musik harus menjadi pengikat bagi rakyat Indonesia untuk menjaga identitasnya sebagai warga tanah air yang kaya akan keberagaman. Wamen Agama juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Ambon yang telah menjadi tuan rumah perhelatan Festival Seni Kasida tingkat nasional. Dia berjanji akan mendukung dan mempromosikan Kota Ambon yang sudah terpilih sebagai kota kreatif berbasis musik dunia versi UNESCO kepada seluruh daerah di Indonesia. Saya berharap kiranya musik menjadi pengikat bagi rakyat Indonesia untuk menjaga identitasnya sebagai masyarakat tanah air yang kaya akan keberagaman baik suku, agama, adat, bahasa dan budaya. Identitas kebudayaan atau yang menjadikan Indonesia bisa dibangun melalui musik yang diterjemahkan dalam bahasa agama dan harusnya menjadi relevan dan tidak ada kata usang karena musik merupakan anugerah yang terindah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Festival Seni Kasida tingkat nasional yang ke-24 di Kota Ambon ini mulai berlangsung di Ambon sejak 25 hingga 29 November mendatang, diikuti oleh sejumlah perwakilan provinsi yang ada di Indonesia. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon.